Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sehari ini kita akan mencoba wisata ke Bukit Pandang di Sumber Sari. Itu tempatnya Duren Sawit di Duren Sawit Kayen Pati ya. Lihat tempatnya di atas sana. Kita akan coba. Ayo ikut aku. Wisata ya. Peace. Ya, kita tadi sudah membeli tiket di depan sana. Sekarang saatnya kita menuju ke tempat setannya ya, di atas sana, di Bukit Pandang. Oke, kita akan naik. Ya, kita akan naik. Bukit Pandang. Enggak boleh kangen bojone wong. Oke, kita akan naik. Ini suasana. Ya, posisi kita sekarang berada di atas Bukit Pandang ya. Ini atasnya seperti ini. Ada warungnya juga. Kita sekitar berapa puluh meter di atas parkiran tsunami. Sudah jauh dan suasananya dingin. Cukup dingin karena memang mendung ya, mungkin ya. Di sebelah sana bukit semua. Dan di sekitar Bukit Pandang ini selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita berada di puncak Bukit Pandang dan kita bisa melihat sebelah sana bukit-bukit di daerah Sumber Sari atau Duren Sawit ini. Terus lihat sana ada jembatannya juga. Pemandangannya indah banget. Mana mis sebelah kanan bareng? Stop. Hai teman-teman, kita berada di atas Bukit Pandang. Pemandangannya bukit ke atas, ada langit-langitnya jelas. Dan waktu ini memang mendung ya, jadi perhatikan sana langitnya hitam ya. Pas mendung kita di atas bukitnya. Mantap banget. Ini kalau pas sunrise juga bagus nih ya. Oke. Guys, ini ada hewan lucu menggemaskan yaitu kucing, tapi anehnya di sini kucing ini berada di ketinggian berapa puluh meter dari pemukiman warga ya. Karena ini kita tepatnya di Bukit Pandang, semua bukit bisa dilihat. Tapi ada yang lucu guys, di sini ada kucing. Nah, ini tuh hidupnya gimana ya? Luar biasa. Oke, selamat berjuang, Bos. Tapi bentar. Teman-teman, di sini ada kamar mandi dan pastinya saya nggak habis pikir tuh tanah airnya ambil di mana ya, pasti sumurnya dalam banget. Sama tunggu api wah itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke perjalanan. Saya pegangan api sini, pegangan api sini. Nah, ini teman-teman ya, ini kita berada di bukit, dimana bukit ini di bawahnya sebenarnya ada aliran sungainya, tapi karena ini mungkin lagi kering ya, jadi sungainya kosong ini teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, kita
kita jalan di jembatan ini. Jembatan penyeberangan ini terbuat dari bambu. Awas. Awas. Pelan-pelan ya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak pemandangan ya. Ada gazebo-gazebo, pastinya banyak gazebo di sini. Terus di sini ada juga itu ada gambar kuno kawan, wayang. Ini perwayangan, ada sepeda juga di sana. Keren ya, sepeda tua. Pandangannya cukup luar biasa sih. Oke. Ada koleksi juga di sana sebagai spot foto-foto teman-teman ya. Oke, kita akan ke sana. Oh, mau jadi burung. Jangan pegangan, tapi kamu bisa sendiri, ayo. Bentar. Guys, ini posisi kita di atas Bukit Pandang. Di sini agak miris karena bawahnya jurang ya, guys. Itu lihat sekeliling kita bagus banget pemandangannya, guys. Keren ya. Oke. Banyak suara burung ya. Karena mungkin banyak hewan-hewan liar ya, guys ya.